guys, kembali lagi bersama gua Gamer School. Oke guys ya, dan kali ini gua akan menunjukkan gameplay Forsaken World ya guys ya. Nah, di gameplay Forsaken World ini di sini gua akan kasih kode redeem plus gua juga akan main di event terbatas ya, yaitu di event ini ya, terbatas. Di sini ada yang namanya event baru guys, keren banget ya. Nah, namanya itu event Legion Invasion. Ini langsung terbuka ya guys ya. Nah, di sini gua akan ngumpulin sampai 40 figur ya. Cuma di sini bagus banget. Kenapa kalian harus mainin gameplay ini ya guys ya? Nanti kalian akan dapat yang namanya set oranye 2 star. Wow, keren coy. Keren. Ini pas banget buat kalian gacha ya guys ya. Keren banget ya. Semoga aja gua bisa berhasil dapat ya guys ya. Oke, kita ikut serta langsung aja ya. Nah guys ya, kita langsung menyerang nih. Oke, kita langsung menyerang coy ya. Semoga aja gua dapat set item baru di sini. Oke. Kita dulu guys, kita pakai skill dulu, pakai skill. Nah, kita pakai skill dulu. Nah, namain critical damage ya. Oke, mampus kau ya. Kita pakai perisai. Oke. Darahnya ada 7 kali ya. Mantap banget ini darahnya banyak coy. Jadi kita harus bersabar ya. By the way, nanti gua akan bahas tentang kode redeemnya. Ya, kebetulan ini gua udah ada 4 kode redeem nih, ada di kertas yang ini guys ya. Kebetulan sekali ada di kertas yang satu ini. Nanti kita akan coba kode redeem di sini di bawah ini ya guys ya. Apakah ada apakah bisa berhasil ya. Ini gua dapat kode redeem ini di Facebook ya guys ya. Jadi ya semacam grup ya guys ya, semacam grup ya, itu grup Facebook ya. Di situ gua bukan grup Facebook sih emang, tapi emang website resmi Facebook dari Forsaken.nya langsung ya. Dari Facebooknya langsung. Nah, gua cari-cari di situ ada kode redeemnya, ada yang gua tahu yang gua udah dapet ini udah 4 ya guys ya. Nanti kita akan coba apakah ini berhasil atau tidak ya guys ya. Yang pertama ada yang baru, yang ketiga, yang tiganya itu kayaknya udah lama ya kalau nggak salah tuh. Sudah satu mingguan, cuma gua baru bahas yang sekarang ya guys ya. Kita coba ya guys ya. Semoga aja berhasil guys ya. Nah, kita lanjut lagi guys ya. Ini tinggal 4 kali lagi guys ya. Bentar dulu ya. Oh iya guys ya, gua lupa. Ada yang pernah komen ke gua, "Bang, gua udah beli card face ya. Itu cara bukanya gimana, Bang?" ya. Ibaratnya gua udah beli card face kok nggak bisa kebuka. Kenapa kalian nggak bisa kebuka? Karena kalian belum punya kostum face ya, guys ya. Kostum face ya atau kostum wajah. Ya jujur aja gua tadi habis nyari-nyari di sini sebagian fiturnya udah gua cari semuanya. Itu nggak ada sama sekali, guys ya. Tadi sorry banget gua udah cari-cari ya. Ada yang komen ke gua, "Bang, gimana cara menggunakan card face?" Gua tahu card face itu kalian ngambilnya di mana ya. Kalian ngambilnya pasti di toko ya, di umum ini. Terus kalian bisa lihat, nah ini ada card face, yaitu bayar 100.000 diamond ya. Bukan diamond, 1000 kristal ya, guys ya. Kalian bisa menggunakan itu di fitur custom face. Kalian bisa lihat ada di custom face ya. Contohnya seperti ini. Ini ada yang namanya Mystery Pigment atau warna ya guys ya. Itu cara menggunakannya di fitur outfit day ya. Jadi outfit day. Jadi fitur outfit day itu yang ini guys. Barangkali kalian ada yang belum tahu ya. Baru ini gue udah dapet nih ya. Oke, kita setuju. Oke. Nah, kalau kalian bingung ada di sini di outfit. Nah, kalian bisa di outfit. Kalau nggak salah ada di sini dulu guys ya. Ini gue mau bukan di skill, lupa. Ada di outfit day ya. Nah, kalian bisa ada day. Day itu ada di bawah outfit day. Nah, jadi fiturnya ada di situ guys ya. Nah, untuk yang custom face-nya di sini gua belum ibaratnya mungkin belum kebuka ya guys, atau belum ketemu ya guys ya. Sorry banget. Jadi di sini belum gua bahas karena gua cari-cari dimanapun ini belum kebuka guys ya. Gua cari di sini di profil langsung, di sini gak ketemu ya guys ya. Nah, di sini gak ketemu tuh, adanya di Rabbit ya, Rabbit Guide. Apa kamu mencari Rabbit Guide ya? Paling cuma disayurnya di Rabbit Guide ya guys ya. Di sini cuma di sini doang itu ya. Terus ada yang Gem Export ya. Terus belum ada lagi. Biasanya ada sih untuk kayak custom face-nya itu ada biasanya. Cuma di sini gua belum ada itu. Kalian bisa lihat mungkin belum kebuka fiturnya atau gimana, belum apa, ibaratnya gua belum lanjutin. Nah, guys ya. Tapi nanti gua akan bahas senang aja kalau pas ketemu ya guys ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih ya. Oke, di sini gua dapat email ya. Tadi dapat dari pesan ya. Gue dapat sesuatu, oke, dapat barang ya guys ya. Jadi di sini kalau kalian main di Legion Invasion nanti kalian akan dapat grade senjata guys ya. Nah, itu dia grade senjata, gue dapat grade senjata coy. Cuma ini gue nggak bisa dapat dong, berarti dong. Ya ampun, gue nggak dapat guys ya. Udah deh, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi penyerangannya lagi ya. Kita langsung kalahkan aja, bisa nggak? Ah, kita langsung kalahkan aja guys ya, tanpa basa-basi ya guys ya.
Oh iya, by the way, kita lihat dulu sebentar, sudah berapakah tadi? Sudah 8. Wow, sudah 8 ya. Jadi gua harus 10 kali baru dapat nanti figurnya 4 ya, 40. Jadi otomatis ini bisa kebuka. Nah, kalian, saya anjurin kalian harus selesaiin semua figurnya ya guys ya. Nanti kalian akan dapat seperti ini nih ya. Barangkali kan dapat set item yang belum kalian dapat, bisa kalian dapat di figur juga ya guys ya. Oke. Nah, kebanyakan ini di guild gua itu udah gede-gede banget coy, udah sampai 1 juta ya. Mungkin karena dia udah selesaiin ceritanya ya. Gua itu belum selesai ceritanya sama sekali. Jadi ini gua hanya melakukan quest-questnya. Sebenarnya sih gua pengen nyalain cerita ya. Biasanya kalau di dalam cerita kita ngikutin main quest-nya, nanti akan ada biasanya set item otomatis yang kita akan dapetin dari cerita main story di main story dari Forsaken World ini ya guys ya. Nah, abis ini nanti kita akan coba ya guys ya. Nah, abis ini kita akan coba kode redeem-nya ya guys ya. Gua agak lupa sih kode redeem-nya di mana. Tahu gua sih ada di pengaturan ya. Tadi gua habis buka-buka, habis cek selusuri semuanya. Sumpah guys, ini dari pagi gua cek-cek gitu ya. Ini baru ketemu yang sekarang gitu ya. Oke, sudah ya. Setuju. Oke, sudah. Oh, ada bosnya. Oh, ada bosnya coy. Ya ampun. Oke, benar dulu. Sebelum kita masuk ke bosnya, kita langsung aja kode redeem ya. Biar waktunya pas ya guys ya. Barangkali kalian penasaran atau gimana. Nah guys ya, barangkali kalian ingin ibaratnya masang kode redeem ya, silakan aja kalian cari di pengaturan. Terus kalian lihat ada di pojok kanan bawah ya guys ya. Di situ ada yang namanya redeem paket ya. Silakan aja langsung kita klik. Nah, ada kode redeemnya. Kita akan coba kode redeem ya. Gue udah kasih siapin tulisan nih. Ini ada 4 kode redeem ya. Kalau kalian pengen ibaratnya lihatnya, silakan aja gue udah taruh kode redeemnya di deskripsi ya guys ya. Silakan aja kalian coba dan semoga aja berhasil. Nah, kita langsung buka aja ya. Kita F. Oh iya, kalau gak salah di sini kata-katanya besar semua ya. Jadi jangan sampai kecil guys ya. F S W. Oke, kita coba angka 88 coy. Semoga aja berhasil ya. 3. Nah, 7. Oke, okay, redeem berhasil. Oke, okay, berhasil guys yang pertama. Wow. Oke, okay, kita coba lagi ya. Oke, okay, kode redeem yang pertama sukses ya. Coba kita cek dulu. Oke, okay, kita coba cek dulu guys, benar-benar. Kita coba cek dulu. Oke, okay, kita coba. Oh my god, bisa coy. Oh, masih bisa ternyata. Oke, okay, ini baru 1 kode redeem ya. Oke, kita baru 1 kode redeem. Ini kita buka cek lagi. FWGAD ya, FWGAD 300. Ntar dulu guys ya. Sama 300 Kak, kita coba ya. Oke, kita coba. Oh, aduh, kadaluarsa coy. Berarti udah nggak bisa kebuka dong. Ya, berarti udah lama ya. Oke, ini udah nggak bisa gua pakai coy ya. Oke, kita berarti yang satu coret ya. Oke guys ya. Terus kita pakai FW 6, 6-nya ada 4 nih ya. 1 2 3 4. Oke, kita coba lagi. FW cuma 6. Oke, berhasil ya. Yang kedua berhasil guys ya. Berarti yang tadi itu udah kadaluarsa dong. Ya ampun guys, guys ini udah kadaluarsa banget dong. And ini angka banyak angkanya guys ya. 4 F5. Nah dulu guys, F5. Ini G apa 6 ya? Gue lupa sih. Kayaknya G. G. G apa 6 ya? Gue lupa guys. Ya ampun, ini tulisannya gue. Oh, 6 mungkin. 6. Kalau mungkin G. Gue betul G aja. Nanti gue kalau salah nanti bisa ulangin lagi ya guys ya. Oke, 3 R, terus 3, terus Y, G, E, terus RPD. Oke. Okay. Ini paling panjang guys ya, sumpah. Wow, bisa coy. Akhirnya bisa ya. Berarti yang aktif cuma 3 ya guys ya, tapi udah gua taruh di deskripsi tuh 4 ya. Jadi silakan aja kalian coba aja semuanya, semoga aja berhasil. Silakan kode redeem langsung guys ya, tanpa basa-basi. Nanti kubur tuh kadaluarsa kayak tadi ya, ini udah kadaluarsa coy. Oke, gua udah langsung ambil. Oh, dapat ampau juga ini dari teman ya. Oke, kita langsung ambil dulu. Nah, oke, dapat chest. Oke, dapat figurnya langsung, potion. Oke, mantap. Ada lagi nggak? Kok nggak ada lagi sih? Bentar dulu.
Mana ini? Udah. Oh, udah coy. Berarti coy, ya ampun, kode dimnya kan ada 4. Oh, udah diambil semua coy, berarti udah diambil semua ya. Oke, tadi udah gua ambil semua, otomatis ini kita bisa update coy. Wow, mantap sekali, sudah naik bintang 1. Kita juga bisa mantap sekali ya. Tadi kode dimnya kebanyakan dari sayap, mount sama yang itu ya guys ya, lumayan nih ya. Lumayan dong coy, sama ini gemnya juga itu kita dapat coy. Oke, mantap. Kita bisa update ini ya. Nah, mantap sekali. Sudah selesai, terus kita bisa nge-update skillnya juga. Ada guildnya juga ya. Di guild kita nge-update dulu sebentar guys ya. Nah, ini masih ada 4 nih. Wow, banyak juga. Oke, udah 3, mantap. Kita sempurnakan aja semuanya. Nah, sudah guys ya. Jadi kode redeemnya sudah gua kasih semuanya nih ya, kode redeemnya ya. Oke. Nah, kita buka lagi, oke. Jadi untuk videonya sampai di situ dulu ya guys ya. Sorry banget kalau agak pendek ya guys ya. Cuma gue disini sebenarnya sih gue mau bahas kode dari tim doang ya. Nah, silakan aja kalian coba. Untuk kode dari timnya udah gue taruh di deskripsi. Silakan aja kalian coba. Semoga aja tidak kadaluarsa ya guys ya, oke. Thank you menonton. Sampai jumpa. Bye-bye. Yeay.